Pantesan lu. Tahu enggak? Tahu enggak bedanya Selin sama Selin? Apa tuh? Sama-sama yang aku cintai. Yeah. Ada. Enggak diundang gitu. Ntar aja. Mana godain Selin lagi. Ah, bawa burung gede lu. Macan gua bawain ntar. Lu kalau godain dia terlalu gede nyali lu. Sebentar, lu lihat di situ deh. Nabi. Tapi tau gak? Selin, lu mendingan dinaikin. Kalau gak dinaikin kayak mama keluar kontrakan. Tapi tau gak? Binatang-binatang apa yang selalu salah? Apa tuh? Been too wrong. Oh, been too wrong. Undang pak, sumpah dah. Ada saya materi buat iya, ntar dulu. Nah, aku mau nanya nih, dari sekian banyak hewan yang lu punya, hewan apa yang paling susah diurus? Harimau, bang. Wow. Harimau, karena... Apa sih kesulitannya? Dia pertama berbahaya. Oke. Okay. Jadi ketika kita ada... sedikit salah aja itu bisa berakibat fatal. Aduh. Gitu. Jadi itu, tapi sebenarnya dia jinak kan? Sebenarnya dia enggak niat ya. Tapi kan tetap hewan liar gua aja. Iya benar. Jadi dia tuh enggak niat untuk melukai tubuh kita. Yeah. Cuma tenaga dia terlalu besar dan enggak bisa menangkarkannya ke manusia. Jadi kalau bercanda tuh ekstrim ya. Ekstrim bagi dia main-main, bagi kita itu bahaya. Kewalahan kita yang enggak kuat gitu. Nah, terus gimana tuh kalau dia udah excited gitu biasanya? Enggak masuk kandang. Udah malam. Marcel, gue pikir lu pakai stocking loh. Warna kulitnya. Sebentar. Kita ngomong tentang harimau di seru nih. Iya. Bagaimana cara lu ngasih makan harimau? Jadi kalau di kandang itu ada tempatnya untuk ngasih makan daging ke harimau. Ada tempatnya khusus, jadi kita aman. Tangan kita aman, nggak akan digigit. Oke. Gitu. Nah, seporsi makanan dia, dagingnya berapa kilo? Sekali makan untuk satu ekor harimau itu bisa mencapai 7-9 kilo daging. Sekali makan loh? Iya, sekali makan. 7-9 kilo daging. Ya. Kali 3 tuh sekali makan. Iya, yang satu masih bayi, jadi makannya masih 1,5 kilo lah. Oh, kalau yang bayi makannya biskuit gitu? Enggak. Daging juga, Bang. Susu sama yang bayi makannya kirain kalau yang bayi makannya nasi tim gitu. Enggak. Sat. Iya, lu bawa makanannya enggak sih? Gua pengen lihat kalau lu ngasih makanan dia. Boleh, sama Abang Dini aja ya. Oh, coba. Dia mau ngomong enggak sih sebenarnya? Karena tempat baru masih malu-malu gitu, Kak. Coba diajak ngomong kita gitu. Kita kasih satu gini. Halo, cobain ya. Hati-hati kan. Enggak apa-apa kok. Tuh. Oh, enggak itu. Dia bisa bedain mana kuaci mana tangan dan bisa ngupas kuaci ya sama dia ya. Kupas. Tapi tadi waktu ditaruh situ ngomong dia lo yang ngomong, sebelum syuting. Halo. Halo gitu. Cuman ini karena tempat baru jadi masih. Dan cagur ganteng banget lo. Iya. Lagi, Pak. Enggak ada. Lagi. Kenyang. Oh, kenyang dia. Oh, coba kasih tahu goreng kali. Tuh mau sama lu. Belum kenal, Bang.